Gila, ada di mana gua nih? Ini settingan lampu 1 2 3 4 5 6. Ini di wah. Kalau baca di belakang itu tulisannya Glimpse. Oke guys, sekarang gua ada di Pakubuwono Studio. Buat apa? Ini kayaknya udah disettingin lampu nih. Settingin lampu buat apa? Oke, hari ini kita akan motret katalog fashion. Settingan lampunya banyak banget. Ini thanks to di studio. Udah jadi semuanya settingannya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 lampu. Main lightnya ini di atas. Kalau modelnya berdiri di sini. Main lightnya ini. Kemudian rim light. Orang bilang rim light kiri kanan. Strip light pakai yang garis-garis. Apa yang garis-garis? Ah, itu dia. Kemudian di belakang buat fill, buat ngisi ke backdropnya. Backgroundnya itu ada dua pakai standar reflektor tapi pakai grid, pakai honeycomb. Oke guys, denah atau settingan studionya kurang lebih seperti ini. Oke, ini di sini misalnya kita bikin ini backgroundnya ya. Background. Kemudian, oke, kita anggap aja modelnya ada di sini. Kita menempatkan model di sini. Kemudian main light. Nah, main light-nya yang tadi saya sebutkan adalah di sini kira-kira. Main light-nya yang saya pakai adalah softbox persegi panjang. Tidak pakai grid, ini langsung aja. Kemudian untuk rim light itu yang di samping-samping, cahaya di samping-samping sini. Itu saya pakai strip light satu, kemudian satu lagi di sebelah kiri strip light, dan ini pakai grid di sini kiri dan kanan pakai grid, jadi cahayanya tidak menyebar ke belakang, tidak menyebar ke depan juga. Kemudian untuk backdropnya, untuk menerangi backdrop itu saya pakai atau saya taruh dua lampu lagi di sini, satu di sini dan satu lagi di sini. Ini pakai standar reflektor ya, ini pakai standar reflektor, kiri kanan pakai standar reflektor. Dan satu lagi, kira-kira di sini. Oke, gimana fotonya? Ikuti terus. Oke, cus. Claudia, nanti lihat ya foto-foto di sana. Cus.